Oke. Bu, awalnya sakit apa anaknya, Bu? Awalnya sakit tipes, bilang dokter. Dimasukkan rumah sakit, 3 bulan dia koma. Nah, setelah itu koma itu enggak ada perubahan sama sekali lah. Scanning ke ronsen ke pokoknya enggak ada perubahan. Nah, 3 bulan di rumah. Iya, 3 bulan di rumah sakit koma dia. Nah, setelah itu langsung bawa pulang. Sampai di rumah udah berapa tahun? Sampai di rumah udah 1 tahun. Diobatin semacam ini hasilnya. Nanti mulai dari tahun 2009 bulan April iya. Sampai sekarang. Nah, semenjak Ibu Vera megangnya ini hasilnya udah banyak. Contohnya? Ya. Contohnya yang luka-lukanya diobatin pakai ini, pakai enzim kan. Nah, jadi sekarang udah agak lumayan. Yang sebelahnya sudah agak berubah. Udah berapa lama nampak hasilnya? Selama udah 2 bulan. Mulai pakai enzim sampai sekarang udah berapa lama? Udah 2 bulan lah. Udah 2 bulan ya. Cara pakainya gimana? Dioleskan dulu air enzim baru dikompres. Dikompres dulu baru ini dioleskan. Iya. Nah, baru ini koleskan sama kapas sama ini pertama udah nana lecet ya. Nah, sudah itu kuporban. Setiap hari sore pagi. Kuporban itu makanya jadi kayak gini. Sekarang udah sembuh semua. Udah bagus semuanya. Udah bagus. Di belakang yang paling susah sembuh. Paling susah sembuh di belakang. Tapi udah agak lumayan juga lah, agak kecil. Coba lihat. Nah, itu udah segini ya? Segini ya? Berarti udah 80% kurang iya. Kemarin di belakang. Alhamdulillah. Nah, kan? Ini sekarang enggak ada. Ya, waktu pertama kali kita datang, kalau dibuka gitu lalat semua datang. Ya, itulah. Bau kan? Karena ada perobatan dari iya itu. Semenjak perobatan dari Ibu Vera lah banyak hasilnya menapak bagi dia. Sudah itu dia oleskan yang ini kakinya udah terasa panas bilangnya. Udah ada rasa. Udah ada rasa. Alhamdulillah. Dulu dipukul apa? Rasa enggak? Enggak terasa sama sekali. Iya. Sudah itu makan dia agak lumayan udah makan sendiri sekarang. Dulu disuapin. Dulu disuapin sebelum dipegang Ibu Vera. Tangannya udah kuat. Iya, agak anak kuat. Coba tekan. Tengok bisa gerak sendiri enggak pelan-pelan. Dulu enggak bisa bergerak ya. Memang bukan enggak ya, bisa bergerak, tapi masih masih kaku. Oh. Nah, sekarang enggak lagi. Nah, itu hasilnya udah banyak perubahan. Alhamdulillah. Makan apa? Selera makan bagus sekarang. Berapa kali satu hari makan? Kalau sekarang satu hari 3 kali makan. Nah, dulu enggak ada. Walaupun dia sedikit-sedikit 3 kali Bu dia makan. Tapi banyak berubah kita lihat. Iya. Ya. Semenjak itu sudah enak nengok mukanya kan agak cerah. Darahnya kayaknya sudah ada. Coba yang minum itu gimana cara Ibu minum? Minum ini? Iya. Dituang sama gelas. Banyak takarannya? Setengah gelas lah sekali dia minum. Campur air putih enggak? Iya. Satu hari? Satu hari. Mana mau dia minum? Kukasih terus. Berapa kali? Ya, setiap dia minum. Iya, setiap dia minum lah. Iya, kasih. Air putihnya semua dicampur itu. Nah. Jadi harapan Ibu apa ada harapan yang depan gimana, Bu? Harapan aku besar lah, Bu. Supaya dia sembuh seperti semula lah. Iya. Belum masih muda aku ya. Aku mengharap sama Ibu. Tapi Vera harus rajin ya. Harus rajin, harus semangat. Ya. Contohnya sendiri harus apa?
Fisioterapinya itu, jadi tiap pagi jemur nggak? Hah? Jemur nggak? Dijemur ya? Iya, sudah mandi, didudukkan di kursi roda, Bu. Langsung dia no, didudukin, dijemur. Nah. Terima kasih lah sama Ibu. Semenjak Kak dikasih Ibu ini, kan enggak tertekan lagi. Enggak tertekan yang lukanya, jadi enggak apa-apa. Nah, itu bagus. Sebelum ada ini, enggak boleh lama miringnya, Bu. Langsung hitam anunya, lukanya. Iya, tertekan kan? Sama-sama kita ucapkan terima kasih sama orang yang bikin enzim ini ya. Iya. Terima kasih banyak lah itu, Bu. Pertolongan Ibu. Udah bisa lakukan sendiri ya? Iya. Mudah-mudahan bisa jalan nanti. Iya. Kita doain sama-sama ya. Bilangnya, coba Mak, aku makan gak usah pakai sendok lah. Ya? Pakai tangan aja. Kemarin itu mulai. Oh. Nah, udah pakai tangan dia kemarin itu. Nah, iya, bilang aku latih. Baru udah kaku makan. Coba, udah kuat belum tangan? Gak bisa angkat. Sebelah lagi. Sebelah lagi. Pakai tenaga sendiri. Malah saya yang jatuh nanti. Tahu. Wah. Hebat sekali. Sering-sering begini ya. Iya. Kalau saya memang harusnya di depan tadi. Udah kuat. Banyak kali Bu perubahannya. Iya, syukur-syukur. Terus aku suruh anak aku itu Arif kemarin tuh minta obat di Ibu. Bilangnya enggak ada Mak Ibu Vera. Kepala sian. Nah, enggak apa-apa. Itulah bilangnya nanti lah aku mau ke sana. Kemarin Ibu langsung sudah ke sini. Udah berapa hari Mak aku dari sana? Bilang orang sana 3 hari dia di Malaysia pulang. Mungkinlah datang aku bilang. Sanalah nanti kamu. Nanti lah bilang.